Ya, ini lagi. Ini yang peringkat 1. Ya, bye, bisa misi banget ini ya. Oi, nggak bisa gitu, Bang. Masa nggak nancep, Bang, kepala lu, Bang? Bang, itu helmet. Padahal ini kok muka kok berasa mukanya pakai besi, Bang. Bang, Ya halo kawanku semua, kembali lagi bersama saya Caster Napis, dan di sini kita akan coba melanjutkan game Gladhoppers ya. Kita akan melanjutkan Spartacus War kita, tapi di sini saya akan mencoba unit army yang baru karena army sebelumnya itu saya udah tamat, karena saya udah tahu bagaimana cara memainkan mode Spartacus War ini ya. Dan kita tinggal harus mencari 2 markas musuh lagi ya teman-teman. Itu adalah kayaknya sisa yang kuning, soalnya merah sama biru udah saya musnahkan. Weh, Sayyidah, itu dimana dah? Ampun, ini dia. Ayo, teman, kita basmi. Tidak bisa dibiarkan anak ini menghancurkan, mengambil markas kita. Ini dia. Ya, sini dong. Let's go, teman. Ah, ini macam sing sang aja ini mah tuh. Kena lututnya 35, teman. Aduh. Mati, yo. Bentar. Kita harus yes. Oke, kita harus nanti nah. Lempar itu. Sabar. Ini pasti kita menang lah. Aduh, sakit banget. Gigi. Bentar. Aduh. Bisa ngekut sini kita, teman-teman. Pasukan kita masih 10, masih banyak sekali. Yes. Ngekut. Gigi sekali aneh ini. Saya bentar. Aduh. Ya, ini lagi. Ini yang peringkat 1. Bintang 1, maaf guys. Ini kita harus awal ini masa kita gak ada baju, Bang. Mati kita leh. Gede armor apa kita. Bacok. Yes. Lututnya, lehernya terbelek menjadi 2 ya. Kita ambil kembali buat skill kita. Kita hancur. Ah, ini dia 1, 2. Ternyata. Dan sisa kita kurang 4. Ini kita suruh pasukan kita ke kita dulu ya teman-teman ya. Ini juga ketua kenapa muter-muter sana sini nggak jelas betul. Ini dia. Ini kita semasmi dulu. Nah, ini nanti ada kita dan dia akan langsung menyerang kita. Kita serang balik. Wah. Sisanya teman. Jadi kita susun dulu supaya kita menghemat pasukan bintang 5 kita ya. Aduh. Apa itu dah? Woi. Lagi ya ini bukan sih ayo woi. Yes. Ya ben. Ini enggak sesuai yang kira-kira sih. Harusnya ayo yang bener mainnya. Aduh, ini susah emet lawan ini dong nah. Ya bentar. Mati. Awas. Ini yang nyebelin ini. Aduh. Aduh. Hei, leher gue, bro. Sabar aja. Aduh, ayo mundur dulu. Bentar. Ambil dulu speednya. Kita basmi dia pakai yau sebentar kita serang lagi. Aju mere mati ini nih sekali sebentar mati. Kita apa baby dia oh my god bisa mati dia sebentar. Aduh ini sebenarnya saya nyuruh dia nyerang turi, kenapa ya dia malah kabur ya. Tidak mencari tugasnya dasar emang. A tribal defeated 2-2 enemy, nice. Ini kan saya yang tadi ya kok. Itu. Ini kenapa sih gak kesini-sini cumpah dah. Ah kan dia ambilnya punya saya berundusuin. Berundusuin apa-apa. Aduh. 12 tidak. Ini kenapa sih sebab kita tidak ada dari tadi lo? Orang ramai yang penting masih ada di kita ya.
bertambah 1000 ini tidak bisa dibiarkan. Sireng. Ini kenapa sih lama betul jalannya ini? Anjir. Oh, itu ada lagi di sana tuh. Oke, okay, sudah dibasmi. Oke, okay, sudah. Saatnya kita ambil kembali markas kita ya. Jangan sampai itu pasukan kuning mengambil markas-markas kita lagi ya. Jangan sampai dibiarkan, coy. Ah, itu dia pasukan yang kerak. Kita harus basmi. Basmi. Basmi enak mulutku. Mantap. Kita harus jaga kembali markas kita ya, teman-teman. Hari hum 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 hum. Wow, beatnya sangat luar biasa. Oh, ada di situ toh. Berarti kita harus bikin. Eh, ini kita apa? Eh, kamu pergi ke mana? Sini, Roy. Ini harus kita basmi. Yeah. Wah, ini seru nih. Ini dia. Sama sepir. Oke. Oi, enggak bisa gitu, Bang. Masa enggak nancep, Bang, kepala lu, Bang? Bang. Itu helmet. Padahal ininya ke muka kok. Kurasa mukanya pakai besi, Bang. Bang. Suwe. Masang sampai pakai helmet loh. Curang betis. Pojokin. Yeah, itu dia. Keren sekali. Sebentar. Bacok palanya. Kurbanin. Kri! 3 digit lagi. Ini udah fanatik. Ini enggak, ini terlalu ini sih. Oh, ini sakit sebenarnya, cuman ini tidak suka. Serangnya lama banget. Aduh, dan dia enggak pakai baju, jadi armornya enggak ada tuh. Aduh, bentar. Oh, pintar sekali dia. Aduh, ini yang paling ini masih udah gini saya tuh. Apa yang bisa dilakukan? Bisa ngekill, bisa ngekill. Saya kasih 50. Baru saya ngasih duit. Gagal. Satu kali. Ih, susahnya ini. Ayo kita bisa. Yeah. Saatnya beraksi. Saatnya beraksi. Beraksi. Hahaha. Susah banget deh. Sumpah. Selin. Ya. Ini kita bisa pakai ini nge-crash semua. Lihat saja ya. Sebentar. Ini sakit sekali. Vaccine get horotik. Ish. Indah banget pembantaiannya, teman-teman. Lagi, bro. Yes. Ini lagi. Ini. Mana lagi? Satu lagi, ya. Ini indah sekali, bro. Wah. Luar biasa memang ini Vaccine tinggal totororik ya. Ke sini. Anda mau kemana? Yang benar kerjanya. Melahirkan satu pasukan. Itu adalah kesalahan besar. Ini dia tinggal. Diminta satu lagi tuh, kasihan sebenarnya. Cuman ya. Ini dia. Yang paling indah nih. Itu dia. Ini saya maksud. Tidak ambil turun di sim. Ini gampang sekali, kita bisa nge-clutch pakai ginian doang. Sekaligus menghemat pasukan. Betapa pintarnya saya. Wes 105. Betapa cantiknya. Yes. Kita nggak perlu rekrut ini lagi ya. Ini sudah lebih dari cukup. Dan kita tinggal mencari dua yang terakhir di mana ini. Jangan bilang di bawah sini.
Saya lihat pasukannya, pasukan yang kuning keluarnya dari mana dulu deh. Kita harus cek kesi. Nah, hah, kali tadi kita dapat dari tadi. Ngeselin sekali, sorry ya, saya lebih teliti ya. Ini nih, cepetin aja deh. Masa sekali serang desainnya pet deh, gimana sekali. Mana? Mana bangga-banggan deh. Udah mati ya. Udah mati. Tembaran. Tembaran, gak ada yang kena. Yes. Cucu banget deh. Kedefek susah banget, cuma lempar dong. Saya bagi saran teknis aja. Mulutnya yang kena bro. Gile. Artistik sekali. Sebentar. Hiya. Woohoo. Kita tinggal di markas mereka-merekanya aja. Ini dia. Kita lihat apakah di ujung ada sesuatu. Ini kenapa jauh banget dah? Pasukan kuning ada di sini markasnya. Pantas jauh banget. Gimana caranya sih mau ke sini? Tidak ada yang tahu. Yeah. Sudah selesai. Kita ambil ini, maka kemenangan sudah ada di tangan kita dan kita menguasai Land of Dawn. Bukan woi. Apa ini saya tidak tahu. Ya ber. Yes. Yes. Ya cari lagi. Ini dah musuh terakhir kita. Kita akan mengeksekusinya dengan cara yang artistik sebentar. Iya. Lepas semua tombaknya senjatanya dan after 30 days the barbarian tribe was victory. Yeah, finally. Nah ini kita saya memakai yang ini karena sebelumnya itu saya pakai yang biru itu ya, biru tuh. Nah, itu biru tua. Yang warna kuning. Dan ini kita akan coba-coba yang lain, yang hard pastinya. Tapi saya sebenarnya mau mainin yang carrier, tapi mungkin itu di next saja biar nyampur saja jadi satu series ya. Biar nggak terlalu bingungin kalian. Dan kita akan coba main di quick fight. Dan ini dia yang saya mainin di carrier ya. Nama Cloud dan mendapatkan pedang. Ya tahu itu pedang apa anda kebetulan. Macedonia. Aduh, salah. Kita harus memakai. Nah, ini dia teman-teman. Biar lemah sekali lihat. Yes. Yes. Yes, aduh. Itu dia, aku sakit banget deh. Bentar. Aduh. Wih. Bisa gitu, Bang. Bang, bisa gitu banget, Bang. Tebal pula kau. Wih, mundur dulu. Mundur dulu. Seber. Soalnya kita pakai trainer, cuman itu terlalu gembel ya. Kita harus main natural tanpa bantuan siapapun. Ya bentar, ini kau susah sekali. Sakit banget tadi. Woi, cemar. Coba abi peger. Mia. Gampang banget. Mentang-mentang goloknya panjang begitu nih. Sabar ya. Yuk kan bikin yang nangis dulu. Yes, yes, aduh, brutal sekali. Nggak takut saya. Sakitnya. Cepat. Aduh. Oi. Sabar, Wak. Aduh, sakit banget. Gila, 50 loh. Itu belum ketika, guys. Sebenernya kalau ketika, damage kecil juga aja sih. Tapi ini, aduh. Sungguh tidak. Aduh sekali. Terus serang, cepet ya, gegubar. Iya. Satu. Kita, yus. Aha, wede ini dia. Ada sakit gerakannya aja. Ngeri. What the hell?
Weh, gili combo gue, bro. Lihatlah. Ah, ini hebat dalam hal seperti itu ya. Combo wombo yang sangat terang lagi. Oke, final ini. 10-1. 2-3. 2-7. Ini, aduh, sudah tidak bisa dipastikan lagi dia yang menang. Kita yang menangnya. Seru sekali, teman. Sekarang kita akan coba bagi cloud ini. Wah, ini kelemahan saya ada di spear. Ini, saya tapi kita takut karena golok saya lebih panjang dari apapun ya. Lihat saja, damage normalnya saja sudah berpuluh-puluhan ya. Ini sayangnya gak usah di custom guys, karena kalau di custom kayak darah dan attacknya itu bisa merubah senjatanya jadi normal ya. Ini senjata rahasia. Iya. Sungguh sangat luar biasa. Tapi sudah kita selesaikan saja. Tapi ini coba ya terakhir saja. Sudah lihat. Ini ada perlawanan sama sekali. Betapa mudahnya. Ini tinggal sekerepek kita tepur. Ya. Jadi segini aja teman-teman untuk episode Gladi Hoppers-nya. Semoga kalian bisa terhibur dan kita akan bertemu lagi di next gameplay yang ini mana kita nanti akan bermain di mode carry. Terima kasih. Sampai jumpa. Hatur nuhun. Salam kupratos.